Halo guys, selamat datang kembali di channel ini Setia. Seperti yang udah kalian lihat di sini, aku udah siapin 3 box, 3 porsi mie nyinyir, guys. Nah, mie nyinyir itu adalah kayak mie yang sejenis sama mie gacuan gitu loh, guys. Nah, karena di sini tuh deketnya cuma mie nyinyir dan mie gacuan itu jauh banget guys dari rumahku. Makanya aku pilih mie nyinyir dulu aja dan next aku bakal makan yang mie gacuan. Nah, persamaan dari mie gacuan sama mie nyinyir ini pokoknya itu mie-nya level-levelan gitu loh guys. Nah, perbedaannya lagi adalah nggak tahu karena aku belum pernah makan yang mie gacuan guys. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, kalau mie gacuan tuh warnanya agak kayak ke merah-merahan gitu loh guys, kayak ada sausnya gitu kayaknya. Tapi kalau ini tuh kayak full cabai gitu loh guys. Iya gak sih, ini adalah level terpedas guys. Itu namanya mie julit kayaknya. Ini tuh nggak ada ini loh, nggak ada angkanya gitu loh guys. Nanti bakal aku kasih buktinya kalau ini level 30 di sini ya. Soalnya aku juga nggak dapet apa nota gitu loh guys dari abang ojolnya. Ini aku buka lagi. Di sini udah ada kayak dimsum gitu. Terus ada lalapan kecil banget sama mie yang penuh dengan cabe. Level 30, guys. Kalau mie gacuan itu kan paling tinggi kalau nggak salah level 8 ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, guys. Langsung aja nanti kita akan tuangin ke nampan biasa. Oh ya, guys, aku lupa. Jadi di mie nyinyir ini udah dapet bawaan gitu loh, guys, sumpitnya. Terus juga udah ada pangsitnya gitu, pangsit yang kecil-kecil kayak ini. Itu deh. Oh my god, sambalnya banyak banget. Ini udah kempel-kempel gitu loh guys. Gimana sih ini? Ya ampun. Sebelum kita lanjut makan, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Langsung aja kita makan. Sebelum makan kita berdoa. Minum dulu ya guys. Ini aku nggak tahu bakal habis apa enggak guys. Tapi misal kalau nanti aku nggak habis, bakal aku habisin lagi kok nanti malam gitu. Soalnya ini udah sore guys. Dan kenapa aku berani makan 3? Karena tadi pagi aku belum makan dan kayaknya aku habis, tapi kayaknya enggak juga, enggak tahu juga. Enggak guys, aku belum makan. Jadinya aku mau makan yang dimsumnya dulu aja biar perutku enggak kaget terus sakit perut. Enak banget. Ini dimsumnya aja udah ngenyangin guys, apalagi mie-nya gini, naik banget. Soalnya biasanya tuh kayak yang dikit banget gitu loh guys. Ini entah kenapa kok banyak banget. Biasanya kayak kecil gitu loh.
sapaan pertama langsung nyas. Aku sampai gemeteran, guys. Tenggorokannya udah panas juga, guys. Capi toh. Ini tuh kalau kalian lihat, guys, nih, banyak banget cabenya. Enak sih, guys, enak. Tapi gimana ini kalau kempal semua gini? Ya ampun. Ya udahlah, gini aja, guys. Benar. Ini guys, nih pokoknya full cabe.
Dimsumnya juga udah banyak banget cabenya. Video kali ini guys gagal alias pilot alias nol alias aku nggak sanggup untuk habisin ini semua guys. Oke guys, jadi segini dulu aja video kali ini, semoga kalian suka. Untuk kalian yang nontonnya sampai detik ini, terima kasih guys. Jangan lupa juga untuk tinggalin ke kolom komentar kira-kira besok aku mau buang apa lagi ya guys. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.